Halo bro, kita mau update kondisi pabrik kelapa sawit. Sekarang udah jam 5:30. Waktu pembongkaran normal tinggal setengah jam lagi, tapi inilah yang terjadi. Antri. Nah, ini pun antri. Yuk kita jalan-jalan dulu, nengokin nasib para supir-supir yang nggak tahu entah gimana nasibnya. Kayak mana ini, setengah jam lagi, tapi mobil numpuk sampai sana. Ini mobilku, muatannya petak satu aja sedikit. Ini mobil peron. Hari ini kayak gini karena itu di peron geng yang jaraknya 2 kilo dari sini, itu timbangan rusak, jadi mobil numpuk semua ke sini. Tuh. Ini mobil peron. Yang belum tahu nasibnya entah kayak mana. Kawan-kawan supir ada Ucok. Ucok senter, namanya banyak kali. Kadang Ucok senter, orang bilang Ucok pispot, Ucok obeng. Mantap, supir sekalian mekanik. Inilah yang diidam-idamkan para toki. Mantap, keluaran Victory katanya. Nah, ini ngecek bawa pulang orang ini. Apa ini skornya? Lagi kompromi. Pulang banyak, bawa pulang. Jadi teman-teman, ini mereka ini lagi galau mikirkan di sana, itu di atas itu buah pulangnya keras sorterannya. Nanti kita intip dulu mobil keluar. Ini tahu nih, panjang kali antrinya. Lokasi masih di Gunung Sawit Mas, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Tuh sampai sana kita kera dulu ya, aku mau kera dulu. Jarang-jarang soalnya antri kayak gini. Putri tunggal, anak wedok. Nih, keren kali ini mobil. Banyak stikernya. Tuh, masih berdatangan juga lagi. Lapis 2. Jelas enggak bongkar ini teman-teman, lanjut mungkin besok pagi baru. 3, 4, 5, 6. Kita kira dulu ya. 6 7, 8, 9. Musikan mereka. 10, 11 12 13 14 15. 15 16 sama punya aku, 17 18 19 20 21 22. Udah 22 mobil. Jam 5:30. Ini kita kali ini kalau nggak bongkar malam ya, bongkar besok pagi nih kayaknya. Tapi itu yang kayak aku bilang di video kemarin teman-teman, walaupun antri kayak gini tetap dia terparkir rapi. Kalau di geng dulu itu spion sama spion jumpa, adu nyali. Ya beginilah kalau udah dekat lebaran, semakin hari semakin antri. Ini teman-teman supir yang nunggu panggilan, dipanggil pakai toa itu. Jadi udah PB tumpuk ditaruh di situ aja. Kita dipanggil nama sama plat mobilnya baru masuk.
ada keistimewaan untuk mobil Tronton itu di dimasukkan duluan. Enggak tahu lah. Katanya tertib, tapi kalau kalau pabrik udah buat kebijakan sendiri, kita cuman bisa diam juga. Katanya tadi untuk memperlancar gitu. Ini mobil CPU udah selesai muat. Tuh, ada apa itu mereknya? Super Grid, ada Hino 500. Hino 500-nya 2. Super Grid-nya 1. Oke, tadi katanya 5 mobil sampai mobil kita, teman-teman. Kita tanya dulu ke pos, apa udah sampai belum? 5, katanya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Harusnya sih udah. Bang, gimana bang? Udah sampai ke mobilku? Udah, di Ramdhani. Ini aku di belakang mana ini? Di belakang Dirham. Berapa platnya? 9956 itu? Iya. QU. 9956. Oke. Oke, teman-teman. Rupanya bongkar juga kita. Gimana bang, gimana? Bongkar enggak semuanya, oh, bang? Katanya bongkar, bang. Alhamdulillah. Enggak bongkar nanti rusuh. Hah? Gua gak pinjem ban abang ya? Ban serep. Nanti kalau gak bongkar. Oh, aman. Bisa bang, bisa. Semakin sore semakin digas kita di belakang mobil ini, teman-teman. Oke, ayo. Oke. Kita tengok dulu. Kita di belakang mobil ini, Tiga Putra itu nyosor gak? Nyosor kita tabrak aja nanti. Oke, maju. Atrek lagi kita tadi. Jadi rupanya betul, kita tetap di belakang mobil ini. Cuman mobil ini di depannya. Mobil ini tadi motong. Ini mobil jauh berarti, nggak tahu deh peraturan sini gimana. Oke, teman-teman, akhirnya kita udah nimbang. Sekarang jam 6 lewat 10. Kita udah nimbang. Itu di luar sana masih ada mobil sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 mobil. Mudah-mudahan mereka juga ikut nimbang ya. Kalau udah ditimbang itu pasti bongkar. Malam pun dibongkar. Oke, inilah suasana sore hari di pabrik ini. Tuh, yang nimbang kosong sampai antri panjang. Kita zoom dulu. Tuh. Oke, teman-teman, gitu aja update kali ini di H-2 sebelum tutup libur panjang lebaran. Inilah kondisi di pabrik kelapa sawit Gunung Sawit, Mas. Oke, teman-teman, terima kasih telah menonton.